الحمد لله الذي فضلنا على كثير من الأمم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Zawawi bin Zainal Abidin, Rektor College University Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Osman. Yang berusaha Ustaz Sufyan bin Majid, Pengarah Pusat Islam College University Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, para pensyarah, para penuntut, pelajar, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, tidak pula dikatakan Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin, tidak pula Allah mengatakan rahmatan lin nasi ajma'in, tapi dia katakan rahmatan lil alamin. Apa itu alam? Ulama mengatakan makna alam masih wallah, semua yang selain daripada Allah maka itu disebut alam. Apakah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil haiwan wal bahaim? Maka kita tengok dalam sejarah sampai hari ini masih ada lagi binatang yang diseksa di Eropa, dibagi kain merah hingga kepala dia pening, selepas itu dicucuk dengan pedang pada tengkuknya di Spain. Apa namanya itu? Matador. Diseksalah ini binatang, mereka pun bertepuk tangan beramai-ramai. Maka dalam Islam tidak boleh menyiksa binatang. Mana dalilnya tak boleh menyiksa binatang? Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih ada niat ingin memotong, sembelihlah dengan baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitslah. Kalau kamu hendak membunuh, bunuhlah dengan baik. Bagaimana hendak menyembelih dengan baik ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Walyurih dhabihatahu, hendaklah binatang itu mati dalam keadaan tenang. Maka tidak boleh menyembeli dalam keadaan terikat. Maka tak ada orang Islam mengikat unta. Unta tidak diikat. Unta hanya ditambatkan saja dengan tali tapi tidak diikat. Selepas itu dipotong pada bagian bawah leher dengan tegak. Sedangkan kambing dihadapkan ke arah kiblat, kemudian dipotong, ditutup matanya. Ajaran ini hanya ada dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu mereka menyiksa sampai hari ini. Sampai hari ini ada binatang yang mati sebab diguna elektrik. Darah dia tak keluar, berat dia tetap. Sebab kalau binatang ini dipotong, darah dia keluar sampai 3 kilo. Lalu kemudian mereka rasa darah ini manis. Darah yang bercampur dengan daging lalu kemudian menyatulah kuman-kuman bakteria di dalam daging itu. Selepas itu pula tidak dibasuh, tidak dicuci. Selepas itu pula masaknya tidak terlampau masak, kena api sikit-sikit saja. Dimasukkan ke dalam roti, barbecue. Selepas dimakan 2-3 hari datang penyakit. Apa namanya? Belum corona, belum sampai lagi. Kena penyakit sapi gila, lembu gila. Gila macam lembu. Apa yang membuat bersih ini kalau bukan Islam? Disembelih dengan baik. Binatang yang disembelih itu pula pisaunya tajam. Binatang yang disembelih itu tidak terikat sehingga dagingnya lembut. Selepas itu dicuci, dibasuh sebab darah dalam Islam najis. Uriman alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, daging khinzir. Walmunkhaniqatu, binatang tercekik. Wal muqudzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, binatang tertanduk, binatang terjepit. Wa ma akala sab'u, binatang yang diterkam oleh binatang buas tak sempat disembelih. Wa ma dzubiha 'ala nusuf, yang disembelih atas nama
berhala bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Islam tidak hanya menjadi rahmat bagi yang memakannya, tapi juga menjadi rahmat bagi yang dimakan. Yang memakan mendapat rahmat sebab suci, bersih, tak ada bakteri, tak ada kuman, tak ada penyakit, tak ada najis. Dan yang disembelih, dipotong, dimakan itu pula mendapatkan rahmat kerana dia tidak terseksa. Sekarang ada daging-daging binatang itu bila dibuka isi air. Apa sebab? Rupanya matinya disumbatkan air ke leher. Ada pula yang digunakan alat elektrik, ada pula yang disuntik mati, ada pula macam-macam cara membunuh binatang. Maka kalau ingin selamat, manusia modern mesti balik kepada ajaran rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fahamlah kita bahawa mengapalah ulama daripada Yaman, As-Saggaf, Al-Haddad, Al-Jifri bin Syihab, Al-Attas, ini kan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Hadramaut sampai dipukul ombak, dihempas gelombang, naik bahtera, menyeberangi laut berbulan-bulan sampai negeri Melayu. Tapi manakala kita sampai ke Yaman, sama. Negeri Yaman dengan negeri Melayu sama-sama di tepi laut, sama-sama ada pertanian, sama-sama mencari ikan. Apa sebenarnya yang mereka cari ke negeri Melayu? Tak lain tak bukan mereka ingin, dua yang ingin mereka selamatkan. Yang pertama, manusianya. Yang kedua, haiwan-haiwan terpelihara. Suatu ketika manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, datanglah seorang sahabat. Dia hidupkan api. Dia hidupkan api di atas pokok kayu, dia tengok ada sarang semut. Lalu dihidupkan api, dia panaskan sarang semut ini. Dia suka menengok semut itu susah hati, risau. Ada setengah orang macam ini, sifat dia suka menengok orang susah, menengok binatang susah, menyiksa. Dalam diri dia memang suka menengok orang lain tersiksa. Maka manakala Nabi melihat itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tak boleh menyiksa dengan api kecuali dia yang pemilik api, Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada pula sahabat Nabi yang mengambil anak-anak burung. Dia ambil anak burung dalam sarang, lalu kemudian dia bawa balik ke rumah. Lalu Nabi SAW melihat itu, Nabi marah. Kata Nabi SAW, balikkan kembali kerana dia sudah berpisah dengan ibunya. Apa maknanya? Rahmatan. Kalaulah hendak dibuat ayat ini panjang dalam Al-Quran, tebal sekali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lituyur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ghanam. Wa ma arsal. Maka Quran itu jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, pendek, tapi maknanya am. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta, dari mulai semut yang di dalam lubang tanah mendapatkan rahmat dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa dalam Sunan Ibni Majah ada satu bab, nama babnya Muallimun Nas Al Khair. Muallim, orang yang mengajar. Nas, manusia. Khair, kebaikan. Orang yang mengajarkan manusia kebaikan, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi memintakan ampun untuk dia. Hatta al-hutu fil bahari, ikan-ikan di dalam laut. Wan namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam sarang lubang tanah. Ikan-ikan di dalam kolam, dalam sungai, dalam laut memintakan ampun kepada Muallimun Nas al-Khair. Siapa itu Muallimun Nas al-Khair? Pensyarah College University Fahang Sultan Ahmad Shah. Semua pensyarah-pensyarah ini maka dimintakan ampun oleh ikan-ikan dalam air, semut-semut dalam sarang. Mengapa? Apa alasannya? Lama saya berpikir manakala membaca hadis ini. Kenapa? Kenapa tidak dikatakan yang diberikan ampunan itu adalah si fulan, tapi yang dikatakan Muallimun Nas al-Khair? Kerana dengan mengajarkan Islam tidak ada binatang yang teraniaya. Ustaz Abdul Somad, kenapa tak bicara tentang manusia? Nanti kita bahas manusia, binatang dulu. Kenapa bukan manusia dulu? Kalau ada orang baik kepada manusia, biasa. Kalau ada orang berakhlak kepada manusia, biasa. Sebab manusia ini nampak wajah dia, nampak dia kesakitan, nampak dia happy, bahagia, nampak dia menderita. Tapi binatang,
Mana kita tahu semut itu senang atau susah? Ada yang pernah menengok muka semut, macam mana dia senang, macam mana dia susah, macam mana dia senyum, macam mana dia marah? Mana ada? Kita tak tahu bagaimana respon dia terhadap tindakan kita. Tapi Islam mengajarkan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kamu maaf. Jangan kamu kencing di lubang tanah. Pergi ke hutan, nampak ada lubang tanah, lalu kemudian tak ada tempat lain dia buang, tak boleh, kata Nabi SAW. Haram hukumnya. Kenapa? Nabi melarang. Pakai huruf taukid, nun di ujung. Kalau setakat layabulu, balayabulu, layabulu, jangan. Tapi Nabi mengatakan layabulanna, sekali-kali jangan. Fil juhri. Kenapa tak boleh? Sebab rupanya di dalam itu ada makanul hasyarat, serangga, semut, anai-anai, macam-macam ada di dalam. Bayangkan ketika dia mereka di dalam itu sedang hidup, ada ratunya, ada lebahnya, ada macam-macam, tiba-tiba datang tsunami, habis mereka semua. Pernah tak manusia berpikir tentang itu? Ini cerita ini bukan pada abad 20, bukan tahun 2000. Ini ceritanya 1500 tahun yang lampau. Padahal zaman itu, kita kalau ingin mengkaji Islam ini jangan kaji sekarang. Kalau ingin mengkaji Islam dibandingkan dengan peradaban pada masa itu. Pada masa itu bangsa Rom dengan bangsa Persia kalau memerangi manusia, ratakan dengan tanah, hancurkan semuanya. Sedangkan manusia mereka ratakan dengan tanah, mereka bunuh semua, jangan ada yang tersisa. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan manusia yang dia ajarkan untuk dihormati, dimuliakan. Binatang-binatang tak boleh disakiti. Oleh sebab itu makanya kalangan ulama-ulama tasawuf, di antaranya Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Ibrahim bin Adham membeli korma. Ibrahim bin Adham abad kedua, sahabat Nabi tabi'in. Dia beli korma, dia bawa balik ke rumah. Sampai di rumah, dia buka korma. Di dalam korma itu ada semut. Dia bawa balik ke tempat di mana dia beli korma tadi. Tuan Ibrahim bin Adham nak buat apa? Saya nak membalikkan korma ini. Kenapa? Ada semut di dalam. Kenapa mesti dibalikkan? Kerana berpisah dari keluarga itu menyakitkan. Adakah orang berfikir tentang itu? Bukan akhlak kepada manusia. Oleh sebab itu Islam ini betul. Islam ini ada halal, haram, makruh, mubah terkait dengan manusia. Tapi Islam halus lagi mengkaji. Makanya kalau ada mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, marilah kita menghormati manusia, itu kasar. Yang halus daripada itu adalah sampai pada binatang-binatang kecil pun dihormati, sampai kepada serangga. Ada tak yang mengajarkan tentang menghormati makhluk yang lain? Dalam Islam dia dihormati, dia disebutkan lebih dulu. Qul la in jitama'atil jinnu wal insu wa ma khalaqatul jinna wal insa alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiga kali, beberapa kali disebutkan dalam Quran, dalam tiga ayat yang saya sebutkan ini, dia lebih dulu disebutkan daripada kita. Jin, dia disebut dengan jin. Makna jin dari tiga huruf, jim, nun, nun, tak nampak. Janna alaihil lailu, ketika malam menutupi siang, mereka disebut tertutup, tak nampak. Maka janin yang ada dalam perut juga diambil dari kata janna, janin, tertutup, tak nampak. Fi zulumatin salas, dalam tiga kegelapan, tak nampak oleh mata. Maka surga itu juga disebut dengan jannah. Kenapa surga disebut dengan jannah? Karena dia tertutup, cahaya matahari dari atas tak sampai ke tanah. Karena cahaya matahari ditutupi oleh ranting-ranting daun-daun yang cantik dan indah. Orang di bawahnya selesa, nyaman, sejuk, aman, selamat. Maka kata jannah tertutup. Kenapa mereka jin ini disebut jin? Karena tertutup oleh mata. Islam mengajarkan ada makhluk lain selain daripada kita yang zahir ini. Satu surah khusus dalam Al-Quran, juzuh 29, surat Al-Jin. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Taif. Di Taif dia tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Di Taif dia dilempar dengan batu, caci maki, sumpah serapah. Suku Saqif,
orang Taif. Tapi selepas Nabi pulang dari Taif, disitulah turun wahyu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Pulang dari Taif, Nabi membaca Quran di tengah jalan. Manakala itu dia dengar ada wahyu datang. Apa kata Allah? Qul, katakan dia Muhammad. Uhiya ilayya, telah diwahyukan padaku, annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin yang mendengar Nabi membaca Quran. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Quran ini kami dengarkan amat sangat ajaba, ajib, menakjubkan. Apa maknanya? Kita mesti tahu bahawa ada jin, ada makhluk lain. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jin pun masuk ke dalamnya. Makanya dalam Islam tidak boleh istinja menggunakan batu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh istinja menggunakan tulang. Bila istinja gunakan batu dengan kayu, dengan air, tapi dengan tulang tak boleh. Nampak tulang unta, nampak tulang, tak boleh. Kata Nabi SAW, innahu ta'amu ikhwanikum. Jangan gunakan dia untuk istinja najis, kerana dia adalah makanan saudara-saudara kamu dari kalangan jin. Allah bercerita tentang jin, bukan dia suruh kita berkawan dengan jin. Yang sudah sempat berkawan dengan jin, putuskanlah MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Islam tak boleh berkawan dengan jin. Tapi mengetahui bahawa jin itu ada, perlu. Bahkan iblis itu pun dari kalangan jin. Dalam surah Al-Kahfi, apa kata Allah? Kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dan dia fasik melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dalam kitab syarah Sunan Nasa'i, Hasyiah As-Sindi ala Sunan Nasa'i, dikatakan, kenapa tak boleh kencing membuang air najis di lubang tanah? Masakinul jin. Kerana tempat lubang tanah itu adalah tempat-tempat jin. Semut dapat rahmat, kambing dapat rahmat, unta dapat rahmat, jin dapat rahmat. Bagaimana dengan pokok-pokok kayu? Apakah pokok kayu ini dapat rahmat dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jelas hadisnya. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir. Sidir disebut dua kali. Dalam Al-Qur'an disebut sidratul muntaha. Dalam hadis disebut sidir. Orang Melayu menyebut sidir ini pokok bidara. Orang Pahang bidara juga. Bidara. Biasanya digunakan untuk memandikan jenazah. Daun bidara digiling halus untuk air ruqyah. Dicampur dengan air ruqyah, baru dibacakan, baru dimandikan. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir. Dulu susah. Dulu pensyarah, cikgu, tok guru, ustaz, bila nak jelaskan macam mana pokok sidir, dia bercerita. Pokok sidir ini bentuknya begini, daunnya begini, sebesar, susah. Zaman sekarang senang saja. Mudah. www.google.com. Tulis sidir, sin, dal, ra, enter, image. Ini pokok sidir. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, sawaballahu ra'sahu finnar, maka Allah sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Sebatang pokok sidir. Apakah hanya pokok sidir saja? Kenapa Nabi menyebut pokok sidir? Mengapa tak dia sebut pokok durian? Nah, tentulah sidir. Alasan mengapa pokok sidir? Karena biasanya di bawah pokok sidir ini bernaung haiwan tinggi, dia boleh besar. Maka kalau ada pokok kayu di tengah gurun pasir, ada musafir lalu bernaung di situ. Ada binatang, haiwan yang kepanasan bernaung di bawah. Tiba-tiba datang manusia, diambil kapak, dia tebang. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, sawawallahu ra'asahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Pokok kayu pun mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bila hari ini dunia semakin panas sebab orang memotong, membakar, merubah dengan tanaman yang lain, bila ada tujuan baik, berapa banyak haiwan-haiwan tidak ada lagi tempat tinggal di dalam hutan sebab hutan sudah habis. Kejahatan siapa? Allah sebut dalam Al-Quran,
zaharal fasadu fil barri wal bahri, sudah nampak kerosakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidin nas, akibat dari perbuatan tangan manusia. Tidak disebutkan sejahat-jahatnya gajah, dia hanya boleh menumbangkan pokok kayu 5-10, selepas itu selesai. Tapi kejahatan tangan manusia, masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka jalan satu-satunya kembali untuk menyelamatkan alam semesta ini adalah kembali kepada ajaran Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam ini secara kaffah. Orang banyak mengaku berislam tapi cukup hanya 5 saja. Syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Lepas daripada itu sudah cukup. Bila saya sudah bersyahadat, sudah solat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, maka saya sudah berislam. Dibantah oleh Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam. Kata dia, Islam ada 5 perkara. Sama dengan orang berkata, Masjid College University Islam Pahang Sultan Ahmad Shah ada berapa tiang? Banyak juga tiang. Di tengah ada 8 tiang. Rukun artinya tiang. Makanya Kaabah itu ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Iraqi, ada rukun Hajar Aswad. Rukun artinya tiang. Rukun iman ada 5, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Maknanya tiangnya. Jadi kalau ada orang berkata, usahlah pikirkan yang lain, kita cukup pikirkan 5 ini saja. Syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Bila kita dah buat yang 5 selesai, berarti dia sama dengan mengatakan masjid ada 5 tiang. Betul, tapi masjid ini bukan 5 tiang itu saja. Ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya, ada kipasnya, ada mimbarnya, ada ustadznya. Kalau tidak maka dia bukan masjid. Oleh sebab itu kita mesti fahamkan Islam ini dengan baik. Begitu kritik dari Said Hawa dalam kitab Al-Islam. Betul orang yang berkata bahwa Islam itu hanya 5, tapi itu tiangnya. Tapi Islam bukanlah hanya 5 tiang itu saja. Maka bukalah kitab-kitab hadis, ada bab sedekah, ada bab iman, ada babun nuzur, ada babul jihad, ada babus siyasah, ada fikih muamalah, ada fikih ibadah, ada fikih nikah. Maka masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Kalau tidak kita akan membagi-bagi, mengkerdilkan, mengecilkan Islam ini hanya bagian kecil saja dari kehidupan kita. Maka tajuk kita di universiti memang berbeza dengan tajuk kepada masyarakat awam, karena kita ingin mendidik orang-orang yang akan menjadi Muslim scholar, sarjana-sarjana Muslim di masa akan datang. Mereka akan menjelaskan Islam ini secara sempurna. Ada pula setengah orang yang memahami Islam ini hanya 3 saja. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Dia berislam hanya 3 saja. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Masalah pokok kayu bukan urusan Islam. Masalah binatang haiwan bukan urusan Islam. Maka dalam Islam diajarkan, kita memang bebas, tapi kita ada ikatan Islam. Kulu, makanlah. Kulu, makanlah. Tapi ada batasan. Ada yang dibolehkan dimakan, ada yang tak boleh dimakan, ada yang disebutkan secara sharih, ada pula yang dilarang secara jelas, tapi ada pula yang didiamkan, maka berlaku qiyas. Maka cara pengambilan hukum dalam Islam sampai 10 dibahaskan dalam subjek usul fiqh. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu dzara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, barulah boleh dapat dalil. Kalau perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Ini semua adalah aturan-aturan. Islam bukan setakat ritual. Islam bukan hanya doa dan zikir. Islam adalah bagaimana kita menjalani hidup. Maka kalau dijalankan Islam ini secara sempurna, yang mendapatkan keselamatannya bukan hanya orang Islam, tapi yang tak Islam pun mendapatkan kedamaian. Berapa lama Islam berkuasa di Kaherah, di Mesir? Apakah hilang yang tak Islam? Sampai hari ini masih ada Kristen, Ortodok, Koptik. Ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodok. Mereka ini tak sama. Ortodok terbagi lagi. Ada Ortodoks Rumania, Europe. Ada Ortodok Maronit di Suriah, Lebanon. Ada Ortodok Koptik. Ada
ada Ortodok Afrika, sedangkan Ortodok yang ada di Soma, Ortodok yang ada di Ethiopia, Eritrea, mereka tak sama dengan yang lain. Ketika Islam datang, lama Islam berkuasa, dari mulai Islam datang dibawa oleh Amr bin As, sampailah Amr bin As ke Mesir, lalu kemudian hingga hari ini masih ada lagi. Kami masa belajar di Mesir menyewa rumah, rumah itu punya seorang Mesir bernama Baba Yosef Hana. Tidak Islam. Kadang kita rasa heran juga, tapi dia tak pernah marah dengan kami. Dia duduk di atas, kami di bawah. Kadang-kadang kami hidupkan kuat-kuat suara Syekh Abdul Rahman Sudais. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu thalasah. Dia faham, tapi diam aja. Dia tak pernah marah. Tak pernah sebab itu dia marah lalu dia naikkan sewa rumah, tak pernah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kita sedang menjelaskan akidah kita. Al-Quran tak boleh kita buang. Jadi kalau ada orang mengatakan ini tak bersesuaian lagi dengan hidup zaman sekarang, sebab kita berjiran bertetangga, maka ada ayat-ayat yang mestinya tak kita bacakan. Justru dengan kedatangan Islam itulah malahan mereka mendapatkan keselamatan. Rupanya dulu di Mesir ini mereka Ortodok, sedangkan yang berkuasa saat itu adalah Katolik. Orang Ortodok ini tertekan sebab mereka berbeza mazhab. Ortodok beza mazhab dengan Katolik dan Protestan. Siapa yang menyelamatkan mereka? Islam. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya yang bercerita tentang bagaimana orang Ortodok Koptik yang ada di Mesir berterima kasih dengan datangnya tentara Islam. Makanya Islam datang tidak disebut dengan istimar, bukan penjajahan, tapi disebut dengan futuhat. Futuhat artinya membebaskan manusia dari penjajahan. Bagaimana mungkin Islam membebaskan Mesir? Islam membebaskan Mesir dari penjajahan Europe, yang manakala itu orang Koptik adalah minoriti. Sampai hari ini di Alexandria, di Iskandaria, tokoh agama mereka masih ada. Sphinx masih ada, tetap tegak berdiri. St. Catherine Church, gereja mereka. Bila kita naik ke Jabal Musa, naik ke atas, di bawah itu ada St. Catherine, Saint Suci. Catherine seorang manusia, Al-Qiddisah, yang menurut mereka ini perempuan yang suci, tidak menikah, hanya mengabdikan agama, hidup untuk agama dia. Islam tidak datang menghancurkan, Islam tidak datang meratakan dengan tanah. Bahkan Nabi SAW berpesan kepada bala tenteranya, apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kamu akan berjumpa dengan orang-orang yang berada di tempat ibadah mereka, tak seagama dengan kamu. La ta'ridu lahum, jangan kamu ganggu mereka, kerana mereka ini bukanlah objek perang. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pokok kurma. La taqtulunna sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusu. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta yang tak ada daya upaya. Siapa yang mengajarkan ini? Sekarang barulah United Nations, persatuan bangsa-bangsa di dunia yang terdiri daripada negara-negara, membuat kesepakatan kalau berperang tidak boleh membunuh pers, tidak boleh membunuh medikal, tidak boleh membunuh orang yang meliput, tidak boleh membunuh. Itu pun beberapa tentara membunuh yang meliput berita di kapal Marmara yang membawa bantuan dari Turki untuk Palestina, ditembak dibunuh oleh tentara Israel. Sekarang di zaman modern terjadi pembunuhan yang luar biasa. Tapi dulu 14 abad silam Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan aturan-aturan perang. Ada tawanan tetap, tapi manakala tertawanlah orang kafir musyrik pada perang Badar tahun kedua hijrah, tawanan banyak. Bagaimana cara membebaskan tawanan? Masya Allah tabarakallah, Nabi menjanjikan, setiap kamu wahai orang yang ditawan, yang tertawan, bebas dengan syarat apa? Mengajarkan 10 anak orang Madinah tulis baca. Sebab orang Arab tak boleh tulis, tak boleh baca. Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, walladzi ba'atsa fil ummiina rasula. Dialah Allah yang menutus kepada umat yang ummiin, yang tak boleh tulis baca. Minhum
Di antara mereka ini ada yang nabi tapi ummi juga, enggak boleh tulis baca. Makanya di antara selawat untuk nabi ada selawat yang menyebutkan sifat dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummiy. Aku berselawat kepada nabi yang tak dapat tulis baca. Maka Nabi SAW ingin menghilangkan orang yang tak boleh tulis baca ini. Apa kata Nabi SAW? Siapa di antara tawanan yang boleh mengajar 10 tulis baca, maka dia akan dibebaskan. Padahal itu tahun kedua, bukan tahun ke-8. Apa beza tahun kedua dengan tahun ke-8? Kalau tahun ke-8 umat Islam sudah kuat, harta sudah banyak, pasukan sudah hebat. Tapi tahun kedua umat Islam masih susah, umat Islam masih miskin, tak ada harta benda. Tapi Nabi tak meminta, siapa yang ingin bebas bayar dengan emas, tak ada. Nabi mengatakan, tawanan yang ingin bebas balik ke kota Makkah, maka dia mesti mengajarkan tulis baca 10 budak-budak yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa maknanya? Rahmatan lil muharibin. Islam menjadi rahmat bagi orang-orang yang ikut berperang. Ini sudah dibagi dua. Madinah Darussalam, negeri yang selamat, damai, tak ada perang. Sedangkan kota Makkah Darul Harb, Makkah tempat perang. Maknanya kalau terjadi masuk ke kota Makkah berperang. Madinah Darussalam, datang orang dari Makkah ke kota Al-Madinah, maka orang yang datang dari negeri perang ini kalau dia datang mesti diperangi. Tapi yang datang ini seorang perempuan. Bagaimana mungkin membunuh seorang perempuan walaupun dia datang dari negeri perang? Datanglah Asma menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya ummi qadimat, mak saya datang dari kota Makkah. Dia datang dari negeri perang. Dia tak nak ikut hijrah dengan saya. Agama dia berbeza. Dia tidak Islam, dia musyrik. Bolehkah saya menjumpai dia? Bolehkah saya menyambung silaturahim dengan dia? Apa kata Asma? Afa asiluha? Boleh aku silaturahim dengan dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siliha, sambung silaturahim dengan dia. Ini dalil boleh menyambung hubungan baik dengan orang tak Islam. Afa utiha? Boleh aku berikan sesuatu untuk dia sebagai hadiah, sebagai cendera hati, sebagai kenang-kenangan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tiha, beri dia hadiah. Apa kata Syekh Atiyah Sa'ar, Mufti Al-Azhar, dalam kitab Fatawa Al-Azhar? Inilah dalil boleh memberi daging kurban kepada orang tak Islam. Sedekah, tapi kalau wajib tak boleh. Sedekah sunat boleh, yang wajib tak boleh. Yang wajib itu tak boleh zakat, zakat tak boleh dibagi kepada tak Islam. Begitu juga dengan nazar, nazar tak boleh. Jadi kalau ada orang paham bernazar, aku bernazar kalau aku sihat aku akan menyembelih kurban, lalu kemudian daging kurban, nah ini tak boleh dia bagikan kepada tak Islam, hanya kepada yang Islam saja. Tapi kalau dia bagikan yang kurban sunat, maka dalilnya daripada ucapan Asma bertanya ke Nabi, siliha, kata Nabi, sambung silaturahim. Begitu juga dengan Nabi SAW menerima hadiah. Suatu ketika Nabi mengirim surat. Surat Nabi itu dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah, menyeberang dari kota Madinah Al-Munawwarah, menyeberang Laut Merah, sampailah ke Alexandria Al-Iskandariyah. Masa itu pemimpin Mesir bernama Muqawqis. Surat Nabi dibaca oleh Muqawqis. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau Muqawqis, maka engkau akan selamat. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang dapat hidayah. Dibaca surat itu oleh Muqawqis, diciumnya surat itu, dia senang sekali. Dia kirimkan hadiah-hadiah. Di antara hadiah yang dia kirimkan adalah asal Banha. Banha suatu kawasan di Mesir, tempat banyak madu. Maka dia kirimkan madu. Lalu madu itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madu itu diminum oleh Nabi. Begitu disebutkan dalam kitab sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminum madu yang dikirim oleh pemimpin yang tak Islam bernama Muqawqis, Azimul Qub, pemimpin Iskandariyah Alexandria. Apa maknanya? Boleh menerima dari orang tak Islam dengan syarat tidak ada kepentingan. Dia membagi itu memang dia kirim saja hadiah bagi. Tapi kalau ada niat maslahat di balik itu, bak kata pepatah Melayu, kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua ini sarang dia tinggi, tapi kalau tiba musim padi dia akan turun ke bawah. Nah, jadi kalau dia bagi hadiah ada niat-niat lain, dia nak ubah akidah kita, dia maka tak boleh.
Bila ada orang Pahang yang dapat hadiah madu dari orang Islam, sekarang masih simpan, tak nak minum, bagi ke saya, biar saya minum. Mana dalilnya? Selama tidak ada dia bagi hadiah yang haram. Adapun yang haram, yang terkait dengan ritual ibadah, maka jelas dalam Islam, wala ana abidu ma'abadum, wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam masalah hidup sosial, berjiran tetangga, makanya banyak mereka masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Kerana ada interaksi sosial, hidup bersama, saling menghormati. Dan orang Melayu rasanya tak perlu diajarkan bagaimana hidup bersama. Ketika dulu Kesultanan Melayu yang paling tua Melaka didatangi oleh berbagai negeri, lalu kemudian menjadi Melayu yang kerajaan-kerajaan kecil berkembang sampai ke Sumatera, di Indonesia sana, mereka semuanya menerima siapapun yang datang, disambut dengan baik. Datang orang dari India, datang dari Arab, datang dari China, datang dari Europe, berbagai macam agama datang. Sejarah membuktikan. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini hanya boleh menerima yang Islam saja, yang tidak Islam halal darahnya, pancung kepalanya, letupkan rumahnya, ini adalah fitnah. Orang Islam mesti menunjukkan bahwa dia ajaran yang benar dengan berbagai macam cara. Siapa yang boleh menjelaskan Islam rahmatan lil alamin ini? Yang boleh menjelaskan Islam rahmatan lil alamin dengan dalil-dalilnya, dengan bukti sejarahnya, dengan faktanya, khasnya lagi di bumi Melayu, adalah para penuntut-penuntut ilmu, mahasiswa-mahasiswi berasal dari College University Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Maka daftarkanlah anak-anak anda sebelum tarikh berikut ini. Macam mana kita nak bela Islam kalau kita tak paham Islam? Nanti orang ejek Islam di internet, kita marah, kita mengamuk, kita hempaskan handphone kita. Bukan selesai masalah. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, dia mustahil untuk boleh memberikan apa-apa. Orang yang tak tahu, mustahil dia akan boleh memberitahu. Maka cara untuk menyelamatkan Islam bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Maka kita jelaskan, inilah Islam, ini faktanya, khasnya lagi di bumi Melayu. Mungkin ulama-ulama di Arab sudah jelaskan dalil-dalil dari Quran, dari Sunnah, dari Hadis, dari Khabar, dari Azhar. Tapi bukti di bumi Melayu, bagaimana orang paham, khasnya lagi negeri kita, bagaimana dulu mereka orang yang tak Islam, yang tak sesuku, yang tak sebangsa, boleh hidup bersama. Buktikan dalam sejarah, ini buktinya. Sehingga mereka akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Faqina adzaban nar, selamatkan kami dari api neraka. Apa makna faqina adzaban nar? Orang akan percaya neraka kalau dia melihat buktinya nyata, bukan nampaknya neraka itu, tapi dengan akhlak manusia. Itulah maka kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Indah susunan Al-Quran. Kalau kamu tidak diperlakukan dua, maka kamu boleh balas dua. Kalau mereka tidak melakukan dua, maka balas dengan dua. Apa kata Allah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak menghalau kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil pada mereka. Di antara keindahan Al-Quran, ada balaghahnya, ada ma'aninya, ada mantiknya, ada bayannya, ada hukum hakamnya, ada sejarahnya, tapi juga ada keindahan susunan dalam Al-Quran. Kalau mereka tidak melakukan dua, maka kamu boleh balas dengan dua. Apa yang dua itu? Selama mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak menghalau kamu dari kampung halaman kamu, maka kamu boleh balas mereka dengan antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, jangan hanya kerana benci lalu kamu kemudian tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, karena adil itu sajalah yang mendekatkan kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang adil dia pasti takwa. Orang yang tak adil dia pasti akan zalim. Ittaquz zulma, jangan kamu lakukan perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena zalim aniaya, zulumatun yaumal qiyamah, dia hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Maka ini sudah menjadi bukti sejarah Islam. Cubalah kita tengok bagaimana candi-candi di negeri Melayu masih tetap tegak berdiri, bagaimana tempat-tempat ibadah tidak dihancurkan. Bagaimana pula di Mesir, tadi baru saja saya melihat gambar Sphinx
Kalau ada orang mengatakan gambar sphinx itu hanya belakangan saja baru dibuat, tidak. Ternyata dari zaman dulu sudah ada. Bukankah di sana ada sahabat Nabi Amr bin As? Bukankah di sana ada para tabi' tabi'in? Di sana ada Imam Al-Laits, di sana ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa mereka tidak menghancurkan? Karena mereka melihat ini tidak lagi menjadi sembahan. Mereka melihat ini adalah sebagai agama yang tidak menghancurkan. Bahkan ketika Muhammad Al-Fatih, datanglah Muhammad Al-Fatih ke kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih masuk ke Konstantinopel pada hari Jumat. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam Hagia Sophia. Dia terus saja melaksanakan sholat di dalam Hagia Sophia. Makanya kalau kita tengok binaan Hagia Sophia itu, di depan church, gereja itu, dibuat mihrab agak miring ke kanan. Kalau lurus dia, itu tepat ke Baitul Maqdis. Kemudian dibuat miring ke kanan dari arah Turki. Kenapa ke kanan? Karena kanan itu adalah kiblat. Fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram. Tak ada Muhammad Al-Fatih menghancurkan. Tapi Muhammad Al-Fatih begitu cerdasnya, penerusnya Sultan Ahmad begitu hebatnya, mereka bina pula masjid yang lebih besar, yang lebih cantik, the Blue Mosque, masjid biru. Seolah-olah mereka ingin mengatakan, kami tidak merampas, kami tidak menghancurkan, kami tidak meratakan dengan tanah, kami hanya merubah dia menjadi satu kebaikan yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Maka bertahun-tahun, ratusan tahun orang melaksanakan sholat Jumat di dalam. Adapun gambar-gambar, lukisan-lukisan ditutup dengan tanah liat, tidak dirusak sama sekali, ditutup dengan tanah liat. Ada satu jenis tanah, macam tanah, dia tutup sehingga gambar itu hilang. Lalu kemudian datanglah Sultan, datanglah seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Ataturk. Pada tahun 1923-1924 dia rubah ini. Baru kemudian tahun 1935 dia ubah menjadi museum. Lalu kemudian tanah liat yang menutupi lukisan-lukisan itu dibuang. Akhirnya nampak lagi gambar-gambar itu sekarang. Sampai hari ini menjadi museum. Menunjukkan mana Islam yang menghancurkan. Islam datang membina, Islam datang melindungi, Islam datang memberikan keselamatan dan kedamaian. Makanya nama agama kita tidak diambil dari nama orang. Ada agama-agama yang namanya diambil dari nama manusia. Tapi agama kita tidak disebut namanya Muhammadinism. Tidak. Tapi agama kita diambil dari kata Waraditu lakumul Islam. Nama Allah As-Salam yang kita sembah. Allahumma antas salam. Negeri yang akan kita diami nanti adalah wa adkhilnal jannata daras salam. Dan sifat mereka yang memeluk agama ini adalah salam. Makanya kata Nabi SAW ketika ditanya, manil muslim, siapa muslim itu ya Rasulullah? Dia menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang daripada lisannya, wa yadih daripada tangannya. Siapa yang selamat orang lain daripada lisannya, tidak menganiaya, tidak memukul, tidak menghancurkan, maka dialah Islam. Tapi kalau dia masih lagi menganiaya, lidahnya kasar, tangannya aniaya, zalim, maka dia tidak Islam. Adapun peperangan dalam Islam, betul ada ayat-ayat perang. Tapi coba lihat, waqatiluhum, bunuhlah mereka. Jangan ayat ini dipotong, baca ayat-ayat sebelumnya. Itu membela diri. 2 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawarah, sampai turun ayat mengizinkan perang, barulah terjadi perang Badar Al-Kubra. Sebelum itu apa yang dilakukan Nabi? Akidah, ibadah, zikir, membina umat, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, antara suku Aus dan Khazraj. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'da'an, ketika kamu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu dengan nikmat Allah itu pun kamu menjadi bersaudara. Tajuk kita Islam rahmatan kepada semesta alam. Saya sudah jelaskan, Islam menjadi rahmat bagi semut, Islam menjadi rahmat bagi kambing, Islam menjadi rahmat bagi pokok kayu, Islam menjadi rahmat bagi jin, Islam menjadi rahmat bagi musuh. Ustaz belum jelaskan lagi Islam menjadi rahmat bagi orang beriman. Sudah jelas sejelas-jelasnya. Kalau kepada binatang saja menjadi rahmat, apalagi kepada manusia. Dulu manusia kalau lahir anak perempuan, bunuh, ambil pasir panas, timbun ke dalam pasir panas.
datang Islam. Anak perempuan tak boleh dibunuh. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, fa adabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilayhinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Zaman itu orang kalau punya anak perempuan, iswadda wajuhuhu wa huwa qazim, wajahnya menghitam, marah, bercampur malu karena punya anak perempuan. Tapi Nabi mengajarkan anak perempuan justru menjadi kunci masuk ke dalam pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menunjukkan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhir sampai akhir zaman bertahan itu bukan dari anak lelaki tapi dari anak perempuan. Sayyidatuna Fatimah melahirkan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, dan hadis Nabi tentang Imam Mahdi akan lahir dari keturunanku dari puak Sayyidatuna Fatimah, dari Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Apa maknanya? Menghormati, memuliakan anak perempuan adalah salah satu ajaran Islam. Jadi rahmatan lil alamin adalah ajaran yang mesti kita teruskan sampailah anak cucu kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya mulaikan pukul 9, sekarang pukul 10. Seperti di mana-mana tazkirah 60 minit sesuai tertulis di botol air minum 600 ml. Sekarang saya akan jawab soalan-soalan. Nampaknya soalannya lebih lama lagi dari tazkirah. Macam makalah. Apa perbedaan antara khunsa dengan mukhannas? Kalau khunsa, khunsa kalau dia lahir, maaf, beribu maaf. Khunsa kalau dia lahir, alat dia dua. Dia punya dua, satu lelaki, satu perempuan. Mana na'uzubillah, mana tahu, takdir, qadar Allah. Bila puan tuan punya anak lahir, alat dia dua, maka tak boleh kita pastikan dia lelaki atau perempuan. Tunggu dia sampai dewasa. Tunggu dia sampai, maaf, sampai haid, sampai period, sampai mens. Setelah itu baru kita tanya dia baik-baik, kau ni lelaki ke atau perempuan? Kata dia, aku ni lelaki. Maka ditutup yang alat perempuan itu. Kalau kata dia, aku ni perempuan, maka dibuang yang lelaki itu. Jangan manakala kita kecil, kita tengok dua, lalu kita ambil kesimpulan, oh, ni nampaknya aku lebih senang anak perempuan lah, anak lelaki aku tak suka. Kemudian dibuang. Nanti setelah dewasa, kita tanya, kau lelaki ke perempuan? Aku lelaki. Dia dah buang, tak boleh pasang balik. Oleh sebab itu maka mesti tanyakan kepada doktor medikal yang paham tentang masalah ini. Setelah dia 100% yakin bahwa aku lelaki, baru tutup yang perempuan. Kalau dia katakan aku perempuan, baru buang yang lelaki. Itu kalau namanya khunsa. Dalam fiqh dibahas ini, ada namanya khunsa wadih yang jelas, ada namanya khunsa muskil yang problem. Sedangkan mukhannas dia lahir sebagai lelaki. Cuma satu, maaf, dia cuma ada zakar, lelaki. Tapi kemudian selepas dia remaja, dewasa, dia macam perempuan. Ini namanya mukhannas. Mukhannas ini sampai mati tetap lelaki. Kerana kaedahnya, man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Siapa yang punya zakar, maka dia lelaki. Walaupun dia melambai berjalan. Zaman Nabi ini sudah ada. Yang mukhannas ini sudah ada zaman Nabi. Maka dibawalah seseorang menghadap Nabi. Mukhannas itu dia seperti perempuan. Zaman Nabi yang gunainai di tangan, di tapak tangan itu perempuan. Tiba-tiba ada seorang lelaki gunainai. Nabi tanya, ma balu hadzal rajul, kenapa dia ini pakai inai? Kata sahabat, dia ini mukhannas ya Rasulullah. Pergi bawa dia ke Naqi'. Ada satu tempat khas, tempat sunyi, namanya Naqi'. Naqi' ini khas untuk tempat mukhannas. Dia tak boleh bercampur berkawan dengan orang banyak. Sebab ini boleh menularkan kepada yang lain. Berapa banyak orang lama-lama berkawan. Sebelum berkawan dengan mukhannas ini dia tegar, lelaki. Kemari. Tapi bila kawan, kemari. Oleh sebab itu, ini boleh menularkan penyakit. Dia ini penyakit. Ini orang sakit mesti disehatkan. Mesti dibawa polis dengan tentera situ. Mengajarkan dia karate ke silat ke. Walaupun awal-awal tu dia nampak macam perempuan, tapi kita ada ni. Ibunya pula mesti semasa hamil itu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Minta selamat. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa ammati wa min kulli ainil lamah.
ini mukhannas ini mesti disembuhkan. Tapi kalau dia sampai pada takat, maaf, sudah melakukan hubungan seksual, maka dalam Islam jelas, man ra'aitumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, siapa yang kamu tengok melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka mereka mesti dihukum mati. Begitulah Islam mengajarkan, supaya kita menyehatkan mereka yang sakit. Orang sakit ini mesti disehatkan, bukan orang sakit dibiarkan. Ini kebentuk perbuatan mungkar. Ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan bagian atas jatuh ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim ijaratan min sinjilin mandud, kami hujani mereka dengan batu-batu yang dipanaskan dari api neraka. Bercerita hukuman tentang musibah umat Nabi Lut. Sekarang mereka bangkit membuat perlawanan bernama LGBT. Nauzubillah. Bagaimana tata cara golongan ini menunaikan ibadah umroh atau haji? Khunsa, kalau dia lelaki, maka dia haji hukum lelaki. Kalau dia kata saya perempuan, maka dia ikut hukum haji umroh perempuan. Mukhannas, seumur hidup tetap lelaki. Mukhannas tak ada lelaki, tak ada perempuan. Mukhannas yang lahir sebagai lelaki, sampai mati dia tetap lelaki. Kalau dia sudah sempat operation, bertaubatlah kepada Allah SWT. Balik ke jalan yang benar. Luruskan niat. Baikkan diri. Kalau dia taubat dengan baik, taubatnya diterima Allah. Kerana Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah hanya tak menerima dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mukhannas sampai mati, tetap lelaki. Berapakah jarak? Ustaz, ini ada seseorang saya tak dapat pastikan apakah dia khunsa atau mukhannas. Cek. Bawa ke dokter medikal. Tengok dia khunsa atau mukhannas. Jangan suruh saya. Saya jawab ya. Berapa jarak yang boleh qasar salat? 89 km. Kalau susah nak ingat 89, ingatnya 90. Bulatkan jadi 90. Di mana kami boleh tengok ini? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syekh Wahbah Zuhaili. Islamic Jurisprudence and Evidence. Sudah diterjemahkan ke bahasa Melayu. Yang pertama menterjemahkan Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Malaysia. Sudah terjemahkan. Tengok. Adakah ukuran 48 batu Hashimiyah sama dengan ukuran batu sekarang? Saya tak tahu. Saya hanya tahu kilometer saja. 89 kilometer. Adakah sah sekiranya seorang anak ingin menunaikan umrah atau haji bagi pihak ibu atau bapanya, sedangkan dia sendiri belum pernah menunaikan ibadah haji? Labbaik Allahumma subruma, labbaik Allahumma subruma. Kata Nabi, engkau hajikan siapa? Aku hajikan subruma ya Rasulullah. Subruma itu siapa? Akhi, saudaraku. Engkau dah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan subruma. Inilah dalil tak boleh menghajikan orang kalau belum haji. Tapi sebetulnya di balik cerita ini, selain mengandung masalah fiqh, tapi ada juga masalah akhlak. Apa akhlaknya? Orang dulu lebih sayang saudaranya daripada dirinya sendiri. Aku hajikan subruma. Subruma siapa? Saudaraku. Orang dulu dia hajikan saudaranya walaupun dia belum haji. Orang sekarang dia pergi 10 kali, saudara dia tak mau tahu. Tengok, dalam satu hadis ada mengandung banyak makna. Harta wakaf umat Islam boleh digunakan oleh orang tak Islam? Tak boleh. Sebab harta wakaf yang boleh sedekah sunat. Adapun wakaf, maka dia ada 4. Yang pertama waqif, orang yang berwakaf. Yang kedua mauqaf alaih, orang yang menerima wakaf, nazir namanya. Yang ketiga mauqaf bih, benda yang diwakafkan. Yang keempat ada ijab dan kabul. Aku wakafkan tanah ini untuk sekolah agama Islam tunai. Tiba-tiba dia buat untuk yang lain, maka nazir berdosa sebab sudah keluar dari akad. Ini namanya wakaf. Kalau tidak ada ini, maka terhitung sebagai sedekah saja. Adakah manusia boleh melihat syaitan atau jin? Mazhab Syafi'i tak boleh. Innahu yarakum huwa waqabir wa huwa qab min haitsu la tarawnahum. Dia menengok kamu sedangkan kamu tak boleh menengok dia. Maka dalam mazhab Syafi'i tak ada orang boleh melihat jin. Tapi ada sesetengah orang yang disingkapkan Allah, namanya kasyaf. Dalam tasawuf ada namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Tapi bukan kehendak dia, Allah bukakan dia. Allah bukakan, selepas itu nampak, habis itu hilang balik. Nah, bukan kehendak dia. Adapun bila ada orang mengatakan, aku tadi di rumah engkau, bila aku buka tengok, aduh ini ada. Tadi aku di rumah engkau, aku tengok ada perempuan rambut terbuka. Jin, tak, itu bini aku.
Oleh sebab itu maka manusia ini kadang mengada-ngada. Oleh sebab itu kalau ada orang yang boleh menengok hantu, menengok jin, menengok kuntilanak, maka dia mesti diruqyah. Sebab jin itu masuk ke biji mata dia. Jin masuk ke biji mata dia, maka jin bukakan, dia pun nampak menengok. Kalau dia boleh berkehendak dengan kehendak dia, tapi kalau dia ternampak lepas itu hilang, maka boleh jadi Allah singkapkan. Karena Allah ingin bagi tahu, karena Allah ingin macam-macam. Oleh sebab itu maka dulu zaman sahabat Nabi ada pernah jin menampakkan diri kecil aja, kecil. Lalu kemudian sahabat Nabi ambil tongkat dia pukul. Ya syaitan, pergi sana. Zaman sekarang sengaja pula orang berzikir nak tengok jin. Ada zikir khas niatnya untuk menengok jin. Innamal a'malu binniyat. Orang beramal sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya ingin mencari ridha Allah, Allah kasih ridha. Kalau niatnya ingin menengok jin, maka Allah kasih tengok jin. Zaman dulu orang-orang yang mengamalkan satu zikir, bila dia nampak sesuatu karamah, karamah itu justru dia nak hilangkan, sebab itu dia anggap akan menghalang dia mengingat Allah SWT. Orang sekarang pula berzikir nak terbang di awan, nak berjalan di atas air. Efek sebab selalu tengok Batman and Spiderman. Kita berzikir bukan, makanya ulama tasawuf yang hakiki di awal zikir itu apa kata dia? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kenapa itu yang ditanamkan di awal? Sebab dalam perjalanan itu macam-macam godaan datang. Makanya banyak juga orang berzikir ini bukan mendapat ridha Allah, tapi lama-lama jadi bomo, jadi dukun. Disebabkan apa? Disesatkan oleh syaitan. Oleh sebab itu luruskan niat, betulkan. Syaitan ini terbagi kepada dua dalam surat Al-Jin. Inna anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami ini ada jin Islam dan ada pula jin kafir. Apa hukumnya sekira kita menghadiri walimah perkawinan tanpa dijemput? Ini namanya tamu tak dijemput. Bila kita datang, kita makan, maka makanan kita itu haram. Begitu juga kalau jemputannya hanya untuk saya saja. Ustaz Somad, esok datang jemputan akikah anak saya ya. Ya. Rupanya datang pula jamaah. Selepas sembahyang, datang jamaah. Ustaz Somad nak pergi ke mana? Saya nak lepas sembahyang ini, saya nak pergi ada walimah akikah. Boleh saya ikut Ustaz? Tak boleh. Tapi kalau ya sahibul bait mengizinkan, boleh. Tunggu saya call dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak pergi datang ke rumah awak. Awak kan jemput saya semalam. Betul. Tapi ada pula jamaah yang ikut ni. Boleh tak? Boleh Ustaz. Satu dua boleh. Satu bas jangan. Kita bawa lah. Kita pun orang baik, kita berfikir. Kata pepatah Melayu, orang baik kita berfikir. Jangan orang baik, kita dia kata bawa lah. Kita bawa sekampung. Oleh sebab itu maka kita izin dulu. Kalau kita nak bawa kawan kita. Adapun kita datang, kita makan, maka makanan itu haram. Sebab apa? Sebab kita tak ada dijemput. Yang manakah lebih afdal, solat jamak takdim atau takhir? Tengok dulu. Masalah takdim takhir tak ada afdal tak afdal. Tengok dulu. Kita berangkat pukul berapa? Kita berangkat daripada Pahang pukul 12. Zuhur belum masuk lagi. Maka kemudian insya Allah akan sampai di tujuan pukul 5 petang. Nah, maka kita jamak takhir. Beza jamak takdim dengan jamak takhir bukan masalah afdal maftul, bukan masalah afdal tak afdal. Bezanya adalah kalau jamak takdim dia mesti mualat. Mesti mualat tu mesti zuhur dulu baru asar. Tapi jamak takhir la yustaratu fihil mualat. Dia tak ada berurutan. Jadi kalau jamak takhir ada orang buat zuhur dulu, sah. Sebab apa dia buat zuhur dulu? Sebab dia hormati waktu, waktu zuhur baru waktu asar. Ada pula yang buat asar dulu. Sebab apa dia buat asar? Sebab solat zuhur menumpang di waktu asar. Zuhur dulu boleh, asar dulu boleh. Tapi kalau kita jadi imam, kita bagi tahulah makmum. Makmum, kita jamak takhir ni, maghrib dulu. Jangan sampai kita maghrib, makmum pula isya. Lepas tasyahud awal, kita tegak balik. Kata makmum di belakang, aku sangka kau isya. Sebab itu bagi tahu, jamak takhir, maghrib. Apa hukum sekiranya kita melakukan akikah untuk anak yang sudah meninggal dunia? Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Kalau cincin kita tergadai, kita tebus. Kalau surat tanah kita tergadai, kita tebus balik. Anak kita ini tergadai.
kullu mauludin, semua anak ini tergadai bi aqiqatihi, karena akikahnya. Bagaimana menebus anak yang tergadai? Tiga caranya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ketujuh. Kalau tak ada duit hari ketujuh, hari ke-14. Tak ada masa, hari ke-21. Lepas 21, tak usah tengok tarikh lagi. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, 10 tahun. Bagaimana kalau dia ada umur 40 tahun? Nak akikah juga? Boleh. Yang dah umur 40 tahun nak akikah, kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab, sila akikah. Tapi akikah saja. Jangan nak minta ayun pula. Tulbahu anhu yawma sabi'i, sembelihkan kambing hari ketujuh. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wayusamma, kasih nama yang elok-elok. Seelok-elok nama, nama mengikut Nabi. Ahmad, Muhammad, Toha, Yasin, Masya Allah, Sultan Ahmad Shah, Masya Allah, nama elok-elok, baik-baik. Nah, ini kita pakai nama yang baik-baik. Lalu kemudian apa? Bagaimana kalau dia meninggal dunia? Maka yang meninggal dunia diakikahkan, akikahnya sampai, terhitung sebagai sedekah. Bagaimana seorang anak mengakikahkan dirinya sendiri? Boleh. Mana dalilnya? Aqqa'an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya selepas dia jadi nabi. Masalah akikah selepas setelah dewasa ini ada saya tulis dalam buku 37 masalah popular. Akikah setelah dewasa. Ada juga saya tulis di blog. Boleh cari di internet. Somat Morocco, www.somatmorocco.blogspot.com. Like and share. Apa hukum membaca Quran tanpa tadabbur maknanya? Membaca Quran ini macam-macam. Bagaimana orang boleh khatam Quran? Kanal Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Menghatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Siang sekhatam, malam sekhatam. 30 hari, 30 khatam siang, 30 khatam malam. 60 kali khatam. Itu bukan baca tadabbur, itu baca cepat khatam. Makanya ada ulama-ulama, Imam Malik bin Anas, kalau bulan Ramadan dia tutup kitab Muwatta, dia hanya menghatamkan Quran saja. Oleh sebab itu ada bacaan cepat nak kejar khatam, ada bacaan tadabbur. Ada pula sahabat yang menghatamkan surat Al-Baqarah 8 tahun. Nah, itu bacaan tadabbur. Nah, jadi kita ada dua. Nak baca tadabbur, baca pelan. Nak baca kejar khatam, maka kita baca cepat, karena yang ingin kita cepatkan adalah nak mencari khataman. Boleh tak kalau kita baca khatam di waktu yang lain kita baca tadabbur? Ya, dia tetap baca khatam dari maghrib ke isya, dia baca khatam cepat satu juzuk. Selepas itu dia baca Quran dengan baca tadabbur, baca dengan tarjamah satu kata satu kata satu. Nah, ini baik sekali. Baca asbabun nuzulnya apa, baca pula dalam itu ada masalah fiqahnya, apa kata mazhab Syafi'i, apa kata mazhab Hanafi, baca tafsir Ibnu Katsir, baca Ibnu Katsir. Sebab ini jauh daripada Israiliyat, tak ada riwayat-riwayat yang maudhu'. Baik sekali. Bolehkah membaca melakukan Quran semata-mata ingin mendapatkan habuan dunia? Riya namanya. Kalau dia baca seorang, dia baca cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah di asrabi abdihi laylam minal masjidil haram. Tapi kalau depan orang banyak, subhanallazi, entah ke mana-mana. Hilang pula tajwidnya. Iyyaka na'bud. Rusak tajwid. Memaksakan lagu masuk ke dalam ayat. Maka tak boleh. Sebab itu ada bayati, soba, sikan, hawan, jaharka, ras, hijaz, husaini. Tapi mestilah sesuai dengan tajwid, idgham, qalqalah, gunnah, bila gunnah. Belajar kepada yang kepakaran dalam bidang ini. Khairukum man ta'allama al-Quran. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang menuntut ilmu yang mestinya mencari ridha Allah, tapi dia tuntut ilmu hanya ingin mencari dunia, maka kata Nabi, lam yajid irfan minal jannah. Dia tak akan mendapatkan bau surga. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum memberi menjawab salam berjabat tangan ketika khatib sedang khutbah? Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada orang di sebelahmu ansit, diam, faqad laghauta, maka kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan lagha maka tiada jum'an lah baginya. Khatib boleh berbicara kepada jamaah. Mana hadisnya? Nabi berkata,
Datang seorang sahabat masuk ke dalam masjid, dia terus duduk. Kata Nabi, "Qum fasalli rak'ataini." Hei, orang yang datang, tegak salat sunat dua rakaat. Itu dalil khatib boleh berbicara kepada jamaah. Dua, jamaah boleh berbicara kepada khatib. Mana dalilnya? Nabi sedang khutbah. Manakala Nabi sedang khutbah di atas mimbar, datang sahabat orang Arab Badui di pintu. "Ya Muhammad, halakatil amwal." "Wahai Muhammad, harta kami dah hancur. Lembu unta kami dah mati. Kebun kami kering. Doakan supaya turun hujan." Nabi angkat tangan. Apa kata Nabi? "Aghisna, aghisna, aghisna. Turunkan hujan, turunkan hujan." Selepas khutbah Jumat, Nabi solat Jumat, sahabat balik, basah tanah kota Al-Madinah. Bukan istisqa, tapi minta hujan dalam khutbah Jumat. Yang tak boleh itu berbicara antara sesama jamaah. Adapun datang, mengucapkan salam, bermusafahah, maka tidak masuk dalam perbuatan lawa. Tapi selepas itu kalau dia bercerita, man la'ibal hasa, coba tengok, ilatnya di situ adalah lawa, sia-sia. Sedangkan salam tidak sia-sia. Tapi ketika dia berbicara lebih daripada hajat, maka masuk dalam perbuatan sia-sia. Tapi kalau ingin selamat, sebetulnya adalah datang ke masjid cepat 5 saat. Siapa yang datang pada saat pertama seperti berkurban seekor lembu, siapa yang datang pada saat pertama seperti berkurban seekor unta, datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban 1 telur ayam. Sekarang orang datang lambat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Na'udzubillah. Apa hukum wanita memakai seluar jeans? Wala tabarrujna, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bersolek-solek jahiliyah. Bukan masalah kainnya, ini mesti diluruskan. Ada kain, nama kain ini jeans. Tapi kain ini dia buat baju panjang, dia buat hijab, dia buat baju panjang, baju kurung, maka tak masalah. Tapi yang dia maksudkan jeans di sini adalah sempit, sempit. Sedangkan dalam Islam tidak dibolehkan nampak bentuk aurat. Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, qul li azwajika, katakan pada isterimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan. Bagaimana dulu perempuan ketika turun ayat ini, yang nampak hanya biji matanya saja, bahkan yang nampak itu hanya sebelah, dia tutup mata sebelah. Keluar mereka dari masjid, kata Aisyah, yasturna, mereka tutup badan mereka, bimurutihinna, dengan kain panjang, sehingga orang tak kenal, tak nampak. Oleh sebab itu maka menutup aurat. Alhamdulillah, di negeri Melayu, di Malaysia, khasnya lagi di Pahang, perempuan-perempuan menutup aurat. Kita ajarkan anak-anak kita menutup aurat, kainnya mustilah lapang dan tidak sempit, tidak pula nampak transparan. Maka insya Allah akan selamat daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Adakah sah solat seseorang jika sekiranya kucing bermain-main di kaki dia? Kucing termasuk binatang yang disebut dengan tawafun. Tawafun diambil dari kata tawaf. Tawaf artinya lalu lalang. Orang yang tawaf berkeliling. Binatang ini disebut tawafin, binatang yang lalu lalang. Ada air minum dijilat oleh kucing, maka boleh diminum airnya. Dia tidak najis. Makanya di dalam Islam binatang ini. Tapi ketika dia, maaf, kucing ini sakit perut pula. Kucing mestinya makan nasi, dia makan durian, sakit perut, ada najis. Kemudian kita sedang sembahyang, najis yang di badan itu mengena dan kita tahu pasti, maka batal. Sebab apa? Sebab najisnya. Adapun dia lalu, adapun dia ini, maka kalau dia suci, dia bersih, jangankan bulunya itu, sedangkan air liurnya pun masuk ke dalam tempat air minum, tidak merosakkan air minum. Beza dengan anjing. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjulurkan lidahnya ke tempat air minum kamu, fa ahriquha, maka kamu buang semua airnya, lalu kemudian bekas itu disawa dengan 7 kali air, 1 air tanah yang baki dengan air yang suci. Nah, begitulah Allah mengajarkan kita mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang najis, mana yang tidak. Adakah orang kecacatan akal boleh mewarisi harta?
Adakah bahagian pewarisannya sama dengan orang yang normal? Ya. Leza karimithlu adzil unsayain. Anak lelaki dapat dua kali bagian, anak perempuan tidak disebutkan di situ. Leza karil aqili, tak ada. Tak ada ikatan baik dalam Quran maupun dalam hadis Nabi. Bagi anak yang berakal saja yang dapat, yang tak berakal tak dapat, tak ada. Anak berakal, yang tak berakal tetap dapat. Tapi yang tak berakal ini mesti dipegang oleh wali. Yang mentasarrufkan hartanya adalah wali. Fasultanu waliyun man la waliya laha. Perempuan yang tak ada wali, maka sultan menjadi walinya. Orang yang berakal menjadi walinya. Maka kalau ada anak yang kurang akal, belum akil baligh, maka mesti ada wasi namanya. Wasi yang memegang wasiat. Nanti bila dia ada akil baligh, dibagi. Adapun yang kekurangan akal, maka sampai hari akhir dia diaturkan. Kalau tidak, dia akan ditipu oleh orang yang berakal. Ini begitulah Islam mengajarkan kita. Adakah roh orang yang sudah mati boleh mengganggu dan memudaratkan orang yang masih hidup? Bila nanti Abdul Somad sudah balik ke Riau, tiba-tiba dapat berita Abdul Somad meninggal dunia. Selepas itu ada orang Pahang yang kerasukan masuk ke dalam balik. Ada kemasukan. Selepas itu ditanya, "Hai, kamu siapa?" "Aku Abdul Somad." "Kalau memang betul engkau Abdul Somad, cuba bagi tazkirah 5 minit." "Assalamualaikum." Itu bukan Abdul Somad. Sebab roh tak masuk ke dalam badan. Itu adalah jin qarin. Manusia ini manakala dia lahir, ada jin qarin dia ikut. "Aghirti," kata Nabi kepada Aisyah. "Engkau cemburu, hai Aisyah. Engkau digoda oleh syaitan, oleh jin qarin." "Ama akulli insan," kata Aisyah. "Apakah sesama setiap manusia ini ada jin qarinnya?" Ya. Coba tengok Aisyah. "Engkau cemburu, terlampau cemburu sebab engkau diganggu jin qarin, wahai Aisyah. Apakah bersama setiap manusia ini ada qarinnya?" Kata Aisyah. "Ya," kata Nabi. "Ama akulli insan," "apakah setiap manusia ini ada jin qarinnya, wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Ya. Engkau juga begitu sebab engkau manusia. Kalau setiap manusia ada jin qarinnya, kalau begitu engkau." Kata Nabi, "Betul, bersamaku ada jin qarin aslama, innallaha a'anani." Bersama aku ada jin Islam, tapi jin yang bersamaku itu sudah masuk Islam. Dia bersama aku, Allah tolong aku. Hadis riwayat Muslim. Tapi bila manakala saya sampaikan hadis ini, jamaah bertanya pula, "Ustaz Somad, macam mana nak mengislamkan jin qarin kita? Kita aja dah Islam alhamdulillah, kita pula nak mengislamkan dia." Oleh sebab itu, maka tidak ada roh boleh masuk ke dalam. Kalaupun ada, dulu Syekh Muhammad Abduh masa dia di Eropa, rupanya masa Syekh Muhammad Abduh itu ada tradisi di Eropa memanggil roh. Siapa roh? Nah, jadi Syekh Muhammad Abduh pun dipanggil lah ke majlis itu. "Abduh, kau nak panggil roh siapa?" Kata Syekh Muhammad Abduh, "Cuba panggilkan roh Nabi Isa. Aku nak tanya dia sebenarnya mati macam mana." Kata mereka, "Roh lain boleh, roh VVIP ini tak boleh." Jadi yang mengatakan roh boleh dipanggil, karena roh bukan kuasa manusia. "Yas'alunaka 'anil ruh," mereka bertanya kepada engkau tentang roh. "Qulir ruh min amri rabbi," katakanlah roh urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa meletakkan roh di illiyin, Allah kuasa meletakkan roh di sijin, Allah kuasa meletakkan roh masuk ke dalam jasad untuk merasakan azab atau merasakan nikmat. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang paling lengkap tentang roh adalah kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang satu lagi kitab At-Tadhkirah, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, yang menulis tafsir Al-Qurtubi. Baca kitab ini, sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Adakah boleh solat duha berjamaah? Buka kitab Majmu' Sarah Muhazzab. "Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza." Salat sunat ada yang dilaksanakan secara berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, istisqa minta hujan, salat khusuf berjamaah. Tapi ada salat sunat yang dilaksanakan Nabi bersendirian, salat duha. Tapi yang dilaksanakan bersendirian ini, "Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza." Kalau dibuat berjamaah ahyanan sekali-sekali boleh. Kalau dibuat tiap hari, tak boleh. Dibuat sekali-sekali. Penuntut ilmu diajak untuk mengajarkan, pensyarah mengajak pelajar-pelajar untuk melaksanakan solat duha berjamaah.
penuntut-penuntut, esok kita solat duha berjamaah, saya nak ajarkan bagaimana solat duha yang baik. Ahyanan jaza. Boleh. Begitu kata Imam Nawawi. Adakah boleh kita tak bermazhab? Mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan lagi ikut-ikut ulama mazhab. Imam Syafi'i balik ke Quran. Imam Maliki balik ke Quran. Kita pun manusia sama dengan Syafi'i dan Malik. Kita balik saja ke Quran dan Sunnah. Bila ada pensyarah yang bercakap, berbicara seperti itu, berarti dia imam mazhab yang kelima. Saya tak sanggup balik ke Quran dan Sunnah. Sebab Quran ni bahasa dia. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab berapa lama? Belajar bahasa Arab di Bani Hudzail 20 sana, 20 tahun baru boleh dia memahami. Kita pula belajar bahasa Arab 16 kali jumpa. Itu pun kadang kita lambat, kadang pensyarah lambat, kadang sama-sama lambat. Macam mana kita boleh faham? Abdul Somad yang jahil, yang tak faham Quran, tak faham Sunnah. Maka saya mengikut ulama. Yang menyuruh saya ikut ulama ni siapa? Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ulama yang saya ikut tu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka saya bermazhab Syafi'i. Dalam akidah pula susah. Ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas, ada syarh maqablana, ada nasikh, ada mansukh, ada taqyidul mutlaq, ada takhsisul am, ada am, ada khas. Saya tak faham. Maka saya rasa tak faham, yang paling selamat adalah ikut ulama. Saya ikut Imam Nawawi, saya ikut Imam Suyuti, saya ikut Ibn Hajar Al-Asqalani, saya ikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, saya ikut Imam Ar-Rafi'i, saya ikut Imam Al-Mawardi. Maka yang paling selamat adalah mengikut ulama. Kadang kita ni dalam masalah agama, kita nak tunjuk pandai kita. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana ini? Tapi manakala kita naik pesawat, kita laku orang bodoh. Kalau memang kita betul-betul nak pandai, manakala kita naik pesawat, mestinya kita tanyalah pada pilot. Macam mana? Mana minyaknya? Mana ini? Kenapa manakala kita naik pesawat, kita bertaklid? Kenapa pada masalah agama ni kita nak tunjuk pandai kita? Manakala kereta kita rosak, kenapa kita tak betulkan sendiri? Kenapa kita mesti bawa pada orang yang alim, yang faham? Betulkanlah sendiri. Oleh sebab itu dalam masalah ini, kita mengikut para ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Bermazhab sebenarnya adalah mengikut ulama. Mengikut Quran, mengikut Sunnah berdasarkan pemahaman ulama. Apa hukum orang Islam menghadiri pengebumian orang tak Islam? Kalau dalam masalah hubungan baik sosial, tapi kalau sudah dalam masalah ritual, ternyata dalam pengebumian itu ada ritual. Bila kita bertetangga, berjiran, berkawan baik, cukup kita katakan, aku ikut berduka cita, ayah engkau meninggal dunia, mak engkau mati, aku ikut susah hati. Tapi kalau dalam masalah itu ada ritual, ada ibadah, masuk dalam agama, maka jelas dalam Islam sekat batasnya. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Walia. Tak habis-habis. Apa hukum mendahulukan orang lain untuk berada di saf pertama solat? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di antara akhlak Islam namanya ithar. Ithar itu apa? Lebih mendulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada air minum. Mana yang lebih kita dulukan? Diri kita apa orang lain? Orang lain kita dulukan. Minumlah tuan, nanti aku baki. Tapi jangan kau habiskan ya. Lebih dulu. Tapi dalam masalah ibadah tak boleh ithar. Ibadah tak boleh ithar. Nah, ini sekarang banyak orang ithar dalam ibadah. Dalam ibadah kalau ada sop depan kita maju depan. Rupanya kita segan sebab yang sebelah ni cikgu kita, tuan guru kita. Nah, mungkin ada adab. Tapi kalau sesama maka tak ada ithar dalam masalah ibadah. Maka dulukan. Karena ibadah ini adalah afdal. Kita cari afdal. Dan ithar ini hanya dalam masalah akhlak, dalam masalah makan. Sahabat Nabi dulu bila ada makanan dia bagi ke satu, dia bagi satu, dia bagi satu, dia bagi satu. Berpusing makanan itu, berputar, berpusing makanan itu hingga sampai pada yang pertama baru dia makan. Begitu. Orang sekarang tak, makanan habis. Masalah sop baru dia bagi kita. Nah, awak majulah, maju, maju gitu. Masalah sop, makanya kalau hari Jumaat nampak sop kosong, terus saja kita maju. Terus saja kita, terus saja. Begitu dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin. Baca Syarah Riyadhus Salihin tentang masalah ithar.
Apa hukum memutihkan kulit? Orang putih, orang Europe datang ke pantai kita nak menghitamkan kulit. Kita dah hitam pula nak putih. Emanglah manusia. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La'anallahu al-washimat wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijat wal mughayyirat lil husni. Allah melaknat al-washimat, tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membuang. Wal mutafallijat, mengubah-ubah gigi. Wal mughayyirat, merubah lil husni, untuk cantik-cantik. Sebenarnya yang mengatakan cantik ini bukan orang lain, setan. Kalau kau ubah kau cantik, kalau kau ubah kau cantik, kalau naikkan ke atas kau cantik, kalau kau buat gini kau cantik, kalau naik ke cantik. Sebenarnya dia saja merasa cantik. Orang menengok dia takut. Berapa banyak orang yang operation-operation ini, dia rasa cantik, kita tengok takut. Kita pula tengok takut. Oleh sebab itu maka ini sebenarnya kerja-kerja setan saja. Oleh sebab itu kita yakinkan diri bahawa kita sebenarnya bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan makanan tambahan mengandungi merkuri atau memakai krim, adakah ini merupakan salah satu merubah ciptaan Allah yang sudah baik? Maka nanti dia akan terus, kita buat putih dia ingin lebih putih, dia buat ini akan ini. Tapi kalau penyakit mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menorak mudarat lebih utama. Tapi yang sudah ada, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada mensyukuri nikmat Allah yang sudah ada. Saya, andai ada orang nak bagi saya makan, ustaz minum ini, ustaz lebih putih, biarlah aku macam ini saja. Sebab nanti kalau saya lebih putih, lebih handsome, tak apa-apa jadi pula. Kita syukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum menderma darah kepada orang tak Islam? Kita disuruh menolong orang. Kita kalau tolong orang, kita tak tanya agama dia. Kita pergi ke hutan. Di dalam hutan itu ada perigi buta. Rupanya ada orang buta, maaf, dia tak nampak jalan. Dia dah nak tenggelam. Sikit lagi kaki dia dah masuk. Nak masuk kaki dia. Apa kita tanya? Kau Islam apa tak Islam? Kalau Islam aku tolong, kalau tak Islam matilah kau. Tak ada. Kita tolong orang. Dia dah nak mati. Satu-satunya yang boleh menolong dia adalah darah. Doktor dah bagi tahu, siapa boleh bagi darah? Siapa boleh bagi darah? Kita tanya dulu. Kalau dia Islam aku tolong, kalau dia tak Islam matilah dia. Berapa banyak orang masuk Islam kerana kebaikan hati kita? Selama ini aku susah tak ada orang tolong, tapi manakala engkau tolong, saksikanlah wahai brother, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi kalau dah jelas dia musuh Allah, dia zalim, dia aniaya. Tolongan itu pula boleh mendatangkan hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum Nabi, Nabi tengok, Nabi jenguk, Nabi lawat dia. Manakala itu dia dah sadar. Apa kata dia? Selama ini aku sihat, banyak orang tolong aku, banyak aku berkawan. Tapi manakala sakit, engkau lah yang datang. Saksikanlah ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adakah benar wanita yang dalam haid haram berwudu? Perempuan dalam keadaan berhaid boleh berzikir. Perempuan dalam keadaan haid tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh iktikaf dalam masjid, tidak boleh solat, tidak boleh puasa. Adapun dia berzikir, boleh. Adapun dia melaksanakan kebaikan, boleh. Masalah berwudu, bila ada setengah mengatakan tak boleh, maka ada ulama mengatakan boleh tentang masalah berwudu, berzikir. Biar dia biasa baca maksurat. Yang biasa baca maksurat, baca doanya saja. A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hamati min kulli allama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Adapun yang ayat-ayat jangan dia baca. Tapi mazhab Maliki membolehkan perempuan yang mengulang bacaan Quran dengan syarat an zahri qalbin, dalam hati. Ada perempuan hafaz Quran, dia nak ulang hafalan dia. Bila tak ulang, nanti hafazan dia hilang. Selama 7 hari dia tak buka Quran, maka dia diam saja. Bila nampak nanti ada perempuan, diam. Itu maknanya dia sedang ulang hafazan dia. Bila dia hafaz, bila tak hafaz, diam. Kita tak tahulah kenapa dia diam. Dua, guru, cikgu yang apa ajarkan Quran di kelas, dia boleh baca Quran dengan baca, dia potong-potong. Ya ayuha,
Alladzina, alladzina. Amanu, amanu. Kutiba, kutiba. Boleh dia baca potong-potong sebab dia cikgu darurat. Apa hukum menjual alat soleh? Menjual anggur halal. Menjual anggur halal. Menjual anggur kepada orang yang biasa membuat khamar haram. Kita dah tahu betul bahawa dia ini pembuat khamar. Bila ada anggur dia akan giling, dia akan ubah menjadi khamar. Kita jual anggur kepada dia, haram. Yang saya jual ini kan anggur. Anggur bukan haram, betul. Tapi dia pasti 100% akan dia ubah menjadi khamar. Bersolek-solek jahiliyah yang melampau batas, yang melampau had syariat Islam. Perbuatan itu haram. Menjual benda yang haram, maka menjadi haram. Jangankan benda yang haram, benda yang halal pun kalau jelas dia ubah menjadi haram, maka hukumnya menjadi ikut haram. Begitu kata para ulama. Abdul Somad tak pernah berijtihad. Abdul Somad hanya membaca ijtihad-ijtihad para ulama. Bagaimana mengetahui jawaban yang tepat daripada istikharah kita? Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Tidak akan sia-sia orang yang beristikharah dan tak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain. Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Selepas itu, mana kecondongan hati kita lebih kuat? Manakala hati sudah tenang, sudah diam, sudah baik, mana condong hati? Saya ni nak nikah Ustaz, ada dua, satu Aisyah, satu Fatimah. Istikharah, mana nampak? Dua-dua nampak. Ulang balik, mana yang lebih kuat? Istikharah hanya pada yang halal dengan yang halal. Istikharah hanya pada yang rajih, hanya pada yang baik dan yang baik. Adapun pada yang haram, tak ada istikharah. Ni aku nak istikharah ni Ustaz, nak guna dadah atau tidak? Eh, mana boleh? Kalau sudah haram tak ada istikharah, jelas batil. La talbisul haqa bil batil. Tenangkan hati, macam orang mengacau kopi, tenangkan dia. Selepas tenang tu baru dapat dirasa, barulah nampak mana ampas, mana air, mana manis, mana tidak. Tenangkan, selepas tu baru dia datang. Minta pendapat orang baik, fasalu ahla zikri, tanya orang yang faham. Bila tak faham, yang saya jawabkan tadi ada ikhtilaf-ikhtilaf. Yang tak ada ikhtilaf ni, ini tak ada ikhtilaf. Apa dia? Kutipan derma. Derma ni tak ada ikhtilaf. Siapa yang menderma, maka dia akan dapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim. Kalau manusia sudah mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah. Oleh sebab itu, yang apa yang ada pada tangan kita ini akan habis, akan hampa, akan binasa. Berharap kepada harta akan kecewa, berharap kepada manusia akan binasa. Satu-satunya harapan hanyalah amal soleh, dan amal soleh yang akan kekal abadi adalah ibadah harta. Maka galakkan derma untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah menggunakan unsur haiwan yang tak boleh dimakan selain anjing dan babi untuk tujuan kosmetik? Maka binatang yang tak boleh dimakan seperti kucing, binatang yang tak boleh dimakan seperti haiwan-haiwan yang lain tak boleh dia dimakan, tapi dia tetap boleh kita sentuh, maka binatang-binatang ini bukan hanya setakat makan saja, maka menggunakannya tentang masalah kulit, kulit haiwan misalnya, kulit binatang yang tak boleh dimakan, kemudian disamak. Maka setelah disamak, ikhtilaf ulama tentang masalah kulit binatang ini kepada tiga. Yang pertama tentang anjing dan khinzir, sepakat semuanya tak boleh. Yang kedua tentang binatang yang boleh dimakan seperti kambing, kulitnya bila sudah disamak maka boleh dipakai. Sedangkan yang ketiga adalah binatang yang tak boleh. Di Sudan ada, saya ambil gambar dengan kulit kura-kura, dengan kulit ular, dengan kulit buaya. Di Sudan, orang Sudan gunakan kulit ular sawah tu sebagai kasut. Saya tengok kulit ular sawah sebagai kasut. Kita mana boleh? Mazhab Syafi'i. Rupanya mazhab Maliki membolehkan. Oleh sebab itu, mazhab Maliki membolehkan binatang yang tak boleh dimakan, tapi kulitnya kemudian boleh. Tapi kita tentulah pakai mazhab Syafi'i. Lebih aslam, lebih selamat. Kalau ada orang nanti guna, itu dia pakai mazhab yang lain, mazhab Maliki. Dalam masalah haiwan ini, ada tiga. Dalam masalah haiwan, yang paling ketat dalam masalah haiwan, paling ketat, paling sempit, Hanafi. Yang paling longgar dalam masalah haiwan, Maliki. Yang pertengahan,
Syafi'i. Saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi saya tak salahkan syekh-syekh saya yang guna pakai mazhab Maliki. Saya guna, saya tengok Profesor Dr. Azhari. Saya tengok dia guna kasut dari kulit ular. Takkan saya katakan hadza haram syekh. Tak. Sebab dia pakai mazhab Maliki. Bila saya cakap haram, nanti dia tak luluskan saya pula. Bagaimana mengetah seorang sangat menjaga amalan solat duha, namun akibat kekangan waktu kerja yang padat menyebabkan saya sukar nak solat duha. Adakah boleh saya mencuri sedikit waktu untuk menunaikan solat duha ketika waktu bekerja? Bekerja ni wajib, solat duha ni sunat. Mencuri waktu, mencuri haram. Bagaimana saya nak solat duha? Sembahyang duha sebelum pergi. Sekarang man sallas subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mian Allah, hatta tatlu' asyam, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, solat sunat 2 rakaat. Itu dalil solat sudah boleh mula selepas terbit matahari tambah 12 minit. Sebab masa terbit matahari itu namanya waktu yang haram solat, sebab itu waktu qarnai syaitan. Ini bumi terbit matahari. Ini matahari bulat. Ini bumi terbit matahari. Waktu terbit matahari itu tak boleh solat, sebab itu waktu dua tanduk syaitan. Manakala terbit matahari, datang syaitan. Itu maka ini lambang syaitan. Syaitan gitu. Tak boleh. Masa terbit matahari, terbit matahari, datang syaitan menghampiri. Maka disebut dengan waktu qarnai syaitan, dua tanduk syaitan. Berapa lama yang waktu tak boleh solat ni? 12 minit. Qaidah ramhin, setinggi tombak. Tombak setelah diukur dengan ilmu astronomi, maka dia selama 12 minit. Selepas 12 minit itu, maka sudah boleh solat sunat duha. Nah, jadi kalau sekarang agak-agak lah. Biasanya kalau ada waktu solat itu ada 6 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, syuruk, duha. Syuruk, imsak. 7 biasanya. Nah, maka tengok itu. Kalau sudah lalu lewat waktu itu, maka kita boleh solat sunat. Jadi berangkat, sebelum pergi kerja, solat sunat dulu 2 rakaat di rumah. Soli sunat duha rakaat ini, lillahi ta'ala. Lebih baik daripada kita khawatir melakukan perbuatan yang terlarang sebab ada kewajiban. Azan kedua tak perlu panjang. Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Tanya kabar, saya jawab baik. Saya terbaca di media sosial dua post yang berbeza dari milik dua ustaz yang agak terkenal, dipercayai orang akan keilmuan mereka. Okey, kita tengok satu-satu. Satu, post dari seorang ustaz. Azan kedua tak perlu panjang-panjang, cukup alunan yang pendek saja. Dalam komen beliau menulis, hukum fiqh sebut makruh melagukan azan, taghanni wa tatrib, termasuk tarannumkan azan. Beliau mengatakan merujuk pada semua azan. Daripada kitab Mughnil Muhtaj karangan Syekh Khatib Syarbini, Syarah Minhaj juga mengatakan, furu yukrahu tamtitul azan, ay tamdiduhu wa taghanni bihi, panjang, ay ala Tapi sudah kebiasaannya di banyak penjuru dunia, sama di Nusantara, di Haramain, Turki lain, melagukan azan yang bermacam-macam taranum. Bolehkah Ustaz menjelaskan hal ini kepada kami? Post yang kedua dari Ustaz lain, terdapat hadis, man taf'ala tijahal qiblah ja'a yawmal qiyamati baina aynaihi. Wa qad jazama an-nawawi bil man'i fi kulli alatin dakhil as-salah wa kharij wa kharijas wa kharijaha sawa'un kana fil masjid am ghairi. Apa makna tentang masalah mentaranumkan azan? Ada had urf itu makna urf sudah lazim am. Azan di Masjidil Haram, azan di Turki, azan di tempat Melayu. Yang tidak boleh kata imam Khatib Syarbini ini yang melampau daripada urf, yang melampau panjang tak tentu arah. Di Mesir, bukan ulama-ulama Azhar itu tak faham fiqh Syafi'i Khatib Syarbini. Mana mufti Syekh Ali Jum'ah mufti mazhab Syafi'i? Khatib Syarbini mazhab Syafi'i.
tak ada fatwa dia yang mengharamkan azan Syekh Mustafa Ismail, azan Syekh Abdul Somad Abdul Basit Abdul Somad. Oleh sebab itu yang tak boleh itu melampau lebih daripada urf luar. Oleh sebab itu azan yang ada di bumi Melayu masih lagi ada pada standar yang ada kita dengar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Oh, Masjid Haram, Masjid Nabawi tak boleh pakai sebab mazhab Hambali Mesir, Mesir mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu azan yang ada sekarang ini tetap kita kekalkan dengan lagu-lagunya yang baik, sebab dengan lagu itu membangkitkan semangat kita. Sebab azan ini bila tak ada tatrib sama sekali, bagaimana azan tak ada tatrib sama sekali atau pendek-pendek saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit semangat kita manakala mendengar azan. Ada kenikmatan telinga. Walaqad zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib, kami hiasi dunia dengan bintang-bintang. Apa kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Fiqhul Ghina wal Musiqa, Fiqhul Musiqa wal Ghina, kalau telinga mata suka menengok hiasan-hiasan, maka telinga pun juga senang mendengarkan hiasan-hiasan. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, siapa yang tidak melantunkan Quran dengan lagu-lagu maka bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab qiraat saya baca di Brunei Darussalam, dipegang oleh Ustaz Armawi Abdul Rahman, guru di Tahfiz Sultan Hasan Al-Bolkiah. Di situ dia sebutkan Nabi SAW kalau sembahyang baca Quran, lagunya Jaharka. Cari qari-qari suruh dia baca, mana baca Quran Jaharka. Sedangkan dalam ayat Quran pun Nabi melantunkan lagu, apalagi dalam azan. Oleh sebab itu maka melantunkan azan dengan lagu-lagu baik, membangkitkan semangat. Man tafala tijahal qiblata, siapa yang meludah ke arah kiblat, ja'a yaumal qiyamah, maka pada hari kiamatnya nanti, tafluhu baina ainaihi, maka ludahnya itu akan ada di hadapan dia. Imam Ibn Hajar berkata, waqad jazaman Nawawi, Imam Nawawi menjazamkan secara pasti, fi kulli halatin, ini bukan hanya pada dalam solat, tapi dakhilas salah wa kharijaha, dalam salat ataupun di luar salat, sawaun kana fil masjid am ghairihi, di dalam masjid ataupun di luar masjid. Apa maknanya kalau saya nak meludah kerana kahak, saya kena buka, saya nak meludah kahak, apakah saya cari handphone dulu buka mana kiblat ni, apakah saya mesti cari dulu? Pertama mesti dibezakan mana Quran, mana hadis, mana ijtihad ulama. Ambil contoh lain, saya nak bagi contoh lain. Membaca Quran tidak sesuai dengan tartib. Rakaat pertama dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Kalau sudah rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas, takkan ada surat lain pada rakaat kedua. Lalu dia baca sungsang ayat ni. Rakaat kedua tak sesuai dengan tartib. Kata Imam Nawawi, orang yang membaca Quran tidak tartib tak ada pahalanya. Ijtihad Imam Nawawi. Bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Yang kedua, mesti kita fahami bahwa ini dalam keadaan dia mengetahui, bukan dalam keadaan kesulitan. Adapun dia sedang ada kahak, kemudian dia tak tahu tempat, maka dia setelah dia tahu, kalau dia tahu seeloknya ikut pendapat ulama. Kalau tahu, kalau tak tahu dalam kenderaan atau di tempat, suatu tempat, di tempat yang minoriti Islam tak tahu arah kiblat, tak tahu tak ada masjid, maka dia al-islah ad-dinu yusrun, dunia Islam ini mudah. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan bagi kesulitan. Tapi pendapat Imam Nawawi ini bukan salah, dia imam, imam besar, Al-Hafiz An-Nawawi, hafaz dia Sunan Sahih Muslim, maka kita ikut pendapat dia manakala kita mengetahui. Bila kita tak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah soalan-soalan yang boleh dijawab oleh Al-Faqir Abdul Somad yang baik, datang dari Allah yang tabaik, dari hamba Allah yang dhaif. Silap salah kita banyak di akhir majlis kan, mari kita minta ampun kepada Allah, berdoa mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبسر الفاتحة أنت يسر لنا أمورنا mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan maksud niat baik kami ya Allah.
Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami ta'wil pemahaman Quran yang benar ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina wa tullabana wa tullabat wa talabatina, jadikan para penuntut kami, jadikan talibatina, jadikan para pelajar mahasiswa-mahasiswa kami minas salihin wa salihat, minal mujahidin wal mujahidat fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma ja'alhum min warasati anbiya'ikal mursalin, jadikan para penuntut kami menjadi pewaris para nabi ya Allah. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, mendengarkan yang baik-baik lalu mengiringinya dengan yang baik. Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakah, jadikan jami'ah ini University College University Islam.